Yang J ini siapa punya eh? Nama apa? J itu? Letak letak dah nama betul weh, aduh weh. Saya takut nak sebut kan. James Bond. Siapa punya tu? Izzat. Izzat. Tak masuk. Izzat. Izzat dulu, Izzat Okay, dulu. Izzat. Okay. Kiranya tinggal lagi seorang lah, Muhammad Hafiz kan? Tukar nama dekat situ, dekat setting tu. Ah, dekat setting yang ada Itu ada kota, ada nama-nama tu. ada Ni titik saya. tiga. Saya dah message yang gambar tu. You check, double check. Okey, boleh. Yang untuk transfer tu, boleh ya? Okey. Yes, Michael. Okey, waalaikumsalam. Okay. Dia takut aku tak balas. Tak menyabar. Betul, ya. Betul tak? Betul. Betul. Okay. Boleh kita start kelas kita hari ni? Boleh buka kamera tak? Kita nak screenshot kita punya attendant. Boleh? Buka kamera. Kasih smart-smart sikit. Handsome-handsome sikit. Semua hero-hero hari ni eh. Grup ni. Tak ada gadis-gadis. Dia ambil dengan kita. Mengaji. Basic je. Pandai tapi tak tak fluent. Tak pasti. Buka lah kamera, janganlah malu. Ruzaini malu. Saya Ruzah ni seorang kan. je perempuan. Ha, saya seorang je perempuan. Yang lain semua lelaki ni. Bukalah Macam mana? Ruzah. Aku dah Takkan rindu nak kau ni. malu kan? Hari tu 10 hari duduk sebelah. Sekarang mana malu pula. Itulah. Ha, handsome pun. Okay, saya nak screenshot eh. Okay. Buka kamera. Semua buka kamera. Satu, dua, tiga. Mana-mana. Okay. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Nazu, Ada lagi aku ke nak yang nak buka buka dulu. kamera? Come on, Nazu. Okay. Alright. Kita start kelas hari ni. Okay. Tahu tak hari ni kita kelas apa? Okay, sebelum tu saya nak beri salam dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah kuat sikit, slow aja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan ke belum ni? Dah makan belum? Dah setting. Tak jawab. Dah Dah. dah makan. Okay, okay. Alright. Dah buat. Dah. Okay. Dapat ni terus. Ya, macam mana hari tu selepas program, ada apa-apa perubahan tak dekat bisnes masing-masing? Belum 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 Syafiq dapat. sendiri. Belum. Dah ada yang jadi dropship, jadi agent kepada produk-produk tu? Nanti fokus produk sendiri. Cik. Produk Ada sendiri. goes. Beli saya Okay. makan sendiri goes. Boleh tak saya nak go through seorang-seorang? Saya nak perkenalkan nama. Sebelum ni kita tak kenal lagi kan? Okay. Perkenalkan nama. Kemudian bisnes apa. 2, 3, 4. Lepas tu sales setakat ni macam mana? Dan apa aktiviti Ayah selepas safe. apa aktiviti selepas habis program sampai sekarang? Apa perkembangan masa? Boleh? Ayah mati kan. Dia dah tak boleh jawab apa-apa dah. Di mana tu? Tak, dengar tak? Dengar tak? Dengar? Dengar tak? Dengar kan? Okey, saya nak seorang-seorang nanti present dia punya nama. Kemudian bisnes apa yang dia buat. Sales sekarang, setakat habis program sampai sekarang. Dan perkembangan bisnes masing-masing. Boleh? Apa tu? Okey, saya nak mulakan dengan Rozaini.
Boleh tak, Ruzaini? Anak ke mana tu Ruzaini? Ini. Okey, sekejap, sekejap. Okey. Take your time. Okey, dengar ke? Hello. Ah, ya, yeah, dengar, dengar. Jelas. Okey. So, saya Muhammad Rizaini bin Muhammad Khalid. Okey. Okey, bisnes yang saya buat adalah service provider, which is saya provide untuk repair handphone dan laptop. Aircon dan laptop. Bukan aircon, handphone dan laptop. Oh, okey. Ya. Okey. Target customer saya dekat sekitar Seti Alam dan Puncak Alam. Alright. Okay. So, progress saya selepas program PUMB, saya aktifkan semula semua media sosial saya termasuk Instagram, Facebook page. Dua ni lah yang paling saya core. Instagram dan Facebook page. Lepas tu ada sedikit dekat TikTok. Okay, TikTok tu TikTok Shop ke? Belum buat TikTok shop lagi sebab dia require certificate saya baru dekat SSM. Dah lama mati. Oh, ya. Okay, faham. Okay. So, saya punya sale untuk bulan lepas RM810. Okay, RM810. Itu saja Alright. lah bagi saya. Kiranya tak ambil produk apa-apa lah untuk ejen dengan dropship tu? Tak ada? Tak menantangkan. Oh, tak menantang. Okay, faham. Sebab saya masih lagi bekerja. Kiranya sekarang bekerja sebagai? Saya pusat tuition. Pusat tuition. Tapi saya saya jaga bahagian mengaji. And then saya tugas saya adalah buat call dan closing sale. Faham, faham. Baik, bagus, bagus. Perkembangan Okay. sekarang kiranya memang memang fokus kepada laptop semua tu lah, eh? Yeah, laptop dan handphone. Okay. Kalau untuk setakat ni, saya punya target customer saya ramai sekali daripada Puncak Alam lah sebab saya ada kedai kecil dekat dalam UiTM. Oh, okey. Tahniah, tahniah. Menarik tu. Dah lama ke buat bisnes ni? Lebih 5 tahun. Oh, ya, lama dah. Okey. Boleh. Ada apa-apa lagi nak share? Saya rasa itu saja kot. Lepas tu saya dah kena dengar sajalah. Alright. Sebab nak kena ada buat kerja sikit. Oh, okey. Kiranya account bank semua dah ada kan? SFM dah hidup. Account bank dah ada, cuma account syarikat belum lagi. Oh, ikut syarikat tu penting tu, wajib. InsyaAllah Nanti akan saya mesti. explain. Nanti saya explain pasal akaun syarikat, okay? Cuma yang akaun syarikat tu dulu pernah ada buat dekat BSN. Oh, lepas tu apa jadi sekarang? Tak aktif? Tak aktif. Okay. Kena buat baru lah tu. Okay. Kena buat balik. 1,200 tak silap. Kalau dulu. Kalau Hong Leong, dia sekarang tengah promosi RM50 je. Oh, okay. Murah. Okay. Besok saya buat terus. Ya, yeah, Hong Leong Bank, eh? Okay. Itu saja. Alright. Ya. Yeah. Okay, Okay. thank you. Okay, Saya next. mute microphone boleh? Ah, boleh, boleh, boleh. Ya. Yeah. Okay. Okay, thank you. Okay, Welcome. next. Rizwan, mana Rizwan? Rizwan, your turn. Terang, okay. Kenalkan diri Assalamualaikum. sikit. Waalaikumsalam. Dengar jelas eh. Jelas, jelas. Orang mana ni? Kedah ke? Orang Sungai Petani. Oh, ya ke? Saya Kuala Nerang. Oh, okay. Geng lah ni, geng utara. Nak mula. Okay, saya duduk kat Sungai Petani. Saya buat mobile spa bekam dengan Oh. rambutan.
Tapi Okay. saya berhajat untuk produk produk sendirilah. Saya ada buat tanaman cendawan dengan bela udang galah dekat kawasan kampung. Okay. Tapi saya buat kecil-kecil je dan supply dekat kawan-kawan dan jiran-jiran ni lah. Okay. Semuanya saya dalam berhajat nak buat satu produk yang berkaitan dengan saya punya rawatan lah. Macam minyak bidara dan sebagainya. Tapi saya tak jumpa lagi Kelas apa ke? lagi lah. Okay, pasal income macam mana income? Income kan, sekarang saya pelbagai. Saya lebih kepada rawatan dan juga Shopee. Oh, total Shopee dan setakat TikTok. Terus selepas saya join program ni lebih kurang ada peningkatan sikit lah, tapi tak banyak lah. berapa tu? Kalau sebelum ni saya punya income lebih kurang bersih 2,000 lebih ya. Kali ni dah boleh pergi 3,000 ke atas. 3,000 berapa? 3,200 macam tu. Okey, alhamdulillah. Banyak juga peningkatan tu, ha. Itu sebab saya tak menjual produk Al-Hadad punya kopi coklat. Oh, Al-Hadad. Sebab dia punya kilang dekat dengan rumah saya. So, saya tanya untuk jadi stokis, untuk jadi dia punya dropship dulu. Ha. Dia Maknanya punya saya tak pegang. laju tak? Laju tak sale kalau coklat saja, koko tu. Ikut pada diorang punya ni marketing lah. Oh, okey. Maksudnya macam Rizwan buat marketing sendiri tak? Maksudnya macam promo dalam TikTok Shop ke? Belum lagi. Saya cuma Oh. letak produk je. Oh, faham, faham. Kemudian saya masuk dia punya live. Saya komen saya punya account. Alright. Okay. Lagi ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Tak ada. Sure, tak ada. Encik Iwan ni je kan yang bayar tadi, Liza? Ya. Alright, okay. Next. Siapa? Amir Syafiq ke? Amir Syafiq? Sibuk ke tu? Amir Syafiq sibuk? Okay. Boleh cakap? Suara unmute kan? Suara, okay. Assalamualaikum. Nak panggil apa ni? Amir ke? Amir. Okay, Amir. Maaf, saya ke ofis. Okay, tak apa. Ofis sendiri okay. ke tu? Dia tak ada ofis klien. Oh, ya. Yeah. Okay. Ya, nama saya Muhammad Amir Syafiq. Saya adalah saya buat design service. Saya dalam fasa nak buat macam agensi sendirilah, agensi creative agency. Oh, creative agency. Alright. So selepas daripada camp 10 hari tu, saya telah sebelum ni saya freelancer. So diorang minta untuk buat page sendiri dan nama brand sendiri. So saya come out dengan saya punya business name lah sendiri. Tak ada nama saya tapi ada nama brand. Tapi Ustazah tu okey kan nak ajar lelaki? Tak ada masalah kan? So saya fokus dalam branding design. Social media design, fotografi and website design. And ada juga sistem. Okay. Lagi? Oh, sorry. Itu je? Betul. Okay, sales setakat ni, okay, berapa? Still they based on project jugalah. So recently dalam 3,000 lebih. Okay. Saya buat untuk 3,000 berapa tu? 3,002.
Okey, sama macam Rizwan tadilah. Okey. Sebab dia dapat projek untuk buat rebranding design untuk kafe dekat Bertam. Tapi dia nak buka kafe tu dekat Sungai Petani. Wow, rezeki. Okey. So, dia orang dalam fasa design dia dah siap, cuma dia orang tengah di dalam renovation untuk kafe tu. Untuk kafe tu konsep konsep Korean punya style. Wow, Style menarik, Melayu. menarik. Kalau macam tu dia punya payment macam mana tu? Payment, oh, usually saya akan buat, suruh klien saya akan buat payment 70% daripada quotation saya. And then saya send semua file, and then baru balance after diorang dapat file tu. Oh, okey, faham. So 70-30%. Berapa lama tempoh untuk siapkan satu-satu tempahan tu? Dia tengok projek yang macam mana. Kalau macam yang ni fully untuk rebranding dalam 1 month jugalah. Kalau macam design sikit-sikit, macam contoh klien saya Roti Wap, dia by week lah. Roti wak leleh tu ke? Roti Wap, Leleh ni Roti Wap kan? je, dia tak ada Roti wak. leleh. Dia yang original Roti Wap, yang first in Malaysia ya. Lepas tu and then baru ada brand-brand lain buat roti wok tu. Oh, okay, faham, faham. So ada Alright. lagi lain beberapa klien yang lain jugalah. Okay, menarik. Ada tak cubukan diri dalam agensi swasta, agensi kerajaan? Maksudnya agensi Klien yang ke? Klien. So far tak ada, sebab saya mesti saya bergerak solo, dan klien pun klien yang kenalan, Oh. mouth to mouth punya ni. Kalau iklan, iklan, iklan dekat mana? So far saya tak pernah buat iklan lagi. Wah. Bagus, tapi walaupun tak ada iklan, tapi Sebab saya dah tinggi. Alhamdulillah lah. Dia Why tengok projek nanti, jugalah. why not nanti try buat iklan juga kan? Dekat Facebook, InsyaAllah. dekat Facebook page. Sebab saya pun bergerak seorang. So kalau for now untuk seorang, kalau saya buat iklan, saya rasa saya kena hire staff lah macam tu, ataupun hire freelancer yang lain lah macam tu lah. Betul, betul. Mungkin in future boleh buat macam tu kan? Ya, yeah, betul. So dalam Okay. plan jugalah benda tu. Dalam saya punya dream lah untuk ada team sendiri. Kiranya office dah ada office sendiri ke belum? Tak ada. Rumah lah ofis saya. Oh, dekat rumah lagi lah. Lagipun Okay. saya selalu berjumpa klien kat luar. So tak ada duduk kat ofis sangat. Bila buat bekerja je, buat kat ofis. Rumah. Ini rumah. Faham, faham. Okey, itu je ke? Ada lagi? Tapi matlamat saya adalah untuk join CUMB ni untuk tolong bantu usahawan yang lain lah. Di mana dari segi branding, design, untuk lebih angkat lagi brand dia orang. InsyaAllah. Amin, amin insyaAllah boleh. Kan? Okey, next siapa lagi? Syafiq. Mana Syafiq? Hai Syafiq. Dia senyum je dari tadi. Murah senyuman dia ni. Ha. Saya memang macam tu. Orang bisnes Suka tak boleh senyum kan? sugul. Boleh sugul. Betul betul. Semangat tu Okay. pakai baju t-shirt BNB lagi. Kan? Tetap di hati. Yeah. Dia macam spirit sikit kan. Betul. Okey. Mulakan Syafiq. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sekalian. Okay, saya buat bisnes supply sabun. Supply sabun dozi. Supply sabun Dozi. Ya, betul. Saya kira supplier untuk daerah Kulai dan Pontian. Oh, okey. Jadi Dah segi lama ke? Saya dah masuk tahun ketiga, nak masuk tahun keempat.
Oh, okay. Jadi saya punya hobi, saya hantar sabun saya ke Dobi, Pasar Raya, Kedai Runcit, ke ejen-ejen lah. Dan saya ada ambil, saya ada pakai sistem ejen lah. Wow, menarik. Okay. So, lagi ya. Perkembangannya sebelum ni, bisnes saya bergerak sendirilah sebab saya berdua dengan wife saya, dengan parent saya. Jadi kita bergerak sendirilah, tak tak pernah ada mentor actually. Iya ke? Tak pernah. So Oh. sebab dia macam sebelum ni kerja safety officer. Jadi memang lari bidang lah, lari bidang. So Oh, lah tahulah lari bisnes. bidang. Lari bidang. Safety officer eh. Dulu site So, dekat mana? dekat Pengerang. Eh, sama lah kita. Sama. Ya. Yeah. Gap berapa? Sendu. Package, package 11. Pakai 11, saya 27. Oh, saya pakai Saya 11. jaga, saya jaga camp dulu. Oh, iya ke? Saya jaga Tok Mimon, Kompas, Oya JB. Ha, saya under apa tu apa tu? Samsung, Samsung. Samsung, Samsung pun saya jaga, saya pernah jaga juga camp dia. Yeah. Sampai dah remote ke. Oh. Lama Lama jugalah juga kat sana. saya kat situ. Berapa tahun kat sana? 7. 7 tahun eh. Lama dari saya tu. Lepas tu bisnes ni memang okey lah. Bila dah pergi PUNB ni, kita dah ada coaching tu, kita nampak lah. Cuma basically bisnes saya ni, saya dah pernah pergi kursus-kursus sebelum ni untuk online digitalkan bisnes semua. Cuma saya rasa dia macam kurang efektif lah untuk saya punya bisnes. Saya rasa kena masterkan offline dulu. Sebab dia Betul. ada kekangan. Dia ada kekangan dekat postage dan barang berat. Kan? Berat. And then saya rasa macam marketing offline actually okay sebenarnya. Cuma kita tak tak expert lagi benda tu. So saya memang cari coach yang boleh boleh Guide. bawa saya ke arah tu lah. Sebab saya rasa offline ni okay. Dia lagi cepat buat duit sebenarnya daripada kita pakai duit lambat kan. Dalam kita Kalau burn macam out. hantar, kalau supply sabun tu, duit dapat cash ke atau dia bulan-bulan? Saya ada dua cara, tiga cara lah. Satu dia bayar cash. Kedua dia pakai dia consignment. Dan Consignment, betul? ketiga bill to bill lah. Bill to Ah, bill. okay. Yang mana So, yang better? Saya start tahun 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 lepas kan? Tahun ni. Start awal tahun ni lah kita dah start kurangkan mana yang consignment apa semua. Saya dah limitkan lah. Saya at least ada dalam 10 orang je lah yang pending payment untuk jaga cash flow lah. Betul. So kat situ kita stop lah pasal-pasal raya kita stop. So okay lah sebab tahun lepas kita buat 2022 348,000 setahun. So tahun ni kita dah pecah kan 370. Dalam 300. Tahun ni dapat tu lebih. 400. Ada dapat tu lebih lah 400 tahun lebih ni. dah. Alhamdulillah. So kita nak, nak target first 1 million tu lah. Cuma Kan. kat situ lah saya start kat situ. Saya start Kena sebab tambah tambah tenaga kerja sikit lah. Kan? Sekarang Sebab buat saya sendiri semua kan? kan semua sendiri. Kena tambah kerja juga kalau untuk capai target tu. Itulah saya start kat situ lah. Start. Tapi itulah nak ambil kerja pun hati-hati tau. Kena ambil yang orang boleh percaya kan. Lagi satu, transport pun kena tambah sikit kan. Betul tak? Kalau macam kita nak bergerak sekaligus serentak untuk hantar supply semua kan. Betul. Kita setahun kedua tu kita overcome lah benda-benda yang macam transport tu. Dulu pakai satu kereta, Sekarang. satu satu MPV, satu kereta kan. Sekarang dah beli van, dah pakai van satu. Alhamdulillah. Tu lah, tengah on progress lah tu. Saya cakap saya macam bukan tak nak pergi online,
Tapi saya tahu benda tu bagus. Bagus. Memang sangat bagus. Cumanya saya rasa saya kena cari orang yang sebab tak ramai yang main game supplier. That's why saya rasa susah saya nak pergi belajar dengan orang lain. Betul. Ramai. Kalau agent ke dropship ke stokis ramai kan. Ramai. Supplier ke kurang. Supplier kurang. Plan saya harap dapat ilmu sikit. Coach, payung-payunglah ilmu. Boleh boleh. Roger je saya tanya. Kan. Nak tanya apa tanya je eh. Boleh. Alright. Okay. Lagi ada apa-apa lagi Syafiq? Saya tak ada, saya pass kat yang lain lah. Pass kat lain? Okay. Yeah. Alright. Kiranya kalau macam bulanan, Syafiq punya pendapatan berapa? Bahagi average 30 dia? Ke, 30 ke 50 ribu lah. Okay. Alhamdulillah bayang. Kan? Tapi Alright. Bulan lepas saya pergi kursus tu kan, drop ha. Juga lah. Mesti separuh je kan? Sebab kelas pun dah 10 hari kan? Separuh, memang separuh jadinya. Itulah tu. At least kalau ada pekerja kan, dia boleh backup. Kalau kita pergi mana-mana. Nanti kena ambil pekerja lah Syafiq. Saya okay. Cubalah. Saya dah ambil part time actually. Dah ambil. Saya try part time. 3 hari dia dah masuk kerja. Lepas tu dia dah tak nak kerja. Teruk sangat ke? Angkut berat-berat ke? Tak? Memang berat. Sabungan berat. Sekali order hantar 100 botol. And lepas tu balik hantar lagi. Balik hantar lagi kan. Kat situ lah masalahnya nak ambil bekerja. Kalau tak fit lah. Nak bekerja. Betul. Kena cari pekerja yang betul-betul jujur kan. Amanah. Kadang-kadang dalam banyak-banyak pekerja tu memang dia akan, kita akan melalui fasa-fasa susah dulu nak ambil staff. Maksudnya ada je perangai-perangai orang yang kita macam rasa macam was-was nak ambil kan. Bila kita dah jumpa atau temu orang yang tepat tu, itulah orang tu yang kita akan stay sampai bila-bila dengan kita tau. Awal tu je dugaan sikit sebelum jumpa orang yang tepat kan. Sama juga macam kita pilih pasangan hidup juga kan. Untuk jadikan pekerja pun. Sama je konsepnya. Sama. Dia pun kerja dengan mula-mula tu berjumpa dengan orang salah dulu. Kan. Jumpa dengan orang salah dulu. Lepas tu next step baru jumpa orang yang tepat. Okay. Okay next. Siapa pula? Mana Akmal? Mana Akmal tak ada? Keluar dah eh? Akmal Haris. Saya. Akmal Haris. Saya. Haris. Oh ya. Yeah. Okay. Saya sebut depan je kan. Okay. Ya Haris. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kemaris. Ya, Waalaikumsalam. Waktu sekarang saya masih bekerja. Tapi saya lepas PNBU, saya ada start buat bisnes online lah yang untuk yang apa yang window untuk tega lah. Oh, untuk tega ya. Yeah. Okay. Ya. Sale okay tak? Sale setakat ni saya belum buat sale lagi lah, tapi saya tengah testing boleh lah dapat 100 yang tu lah untuk minggu tapi belum add, belum maknanya saya buat kat Shopee dengan saya cuba start buat kat Shopee dengan TikTok betul tu lah. Shopee dengan TikTok? Ya. TikTok shop ke? Live? TikTok saya baru start apa dia punya IG lah, tapi belum start TikTok shop lagi lah. Okay, faham. Lepas tu sale lain selain pada Tega punya produk ada tak? Lain tu saya macam saya kerja sebagai interior designer. Saya ada buat macam servis online untuk training design lah dengan consultation untuk renovation macam tu je lah. Okay itu saja. Interior designer ID. Dah lama ke kerja sebagai ID ni? Boleh satu tahun lebih juga.
boleh lah. Faham, faham. Jadi untuk sale kali ni kita nak tulis berapa? Yang 100 tadi ke? Ke ada lain? Dia Atau kalau campur sekali dengan yang space yang saya bagi yang itu kita inflated line. kita campur sekali. Saya boleh dapat kalau kalau macam untuk bulan lepas lah, saya boleh dapat macam tak kosong gaji saya lah. Berapa? 1,000 lebih juga lah berjalan dekat dulu pun tu. Sekali dengan gaji lah tu. Tak termasuk gaji lah, gaji ni. Tak termasuk gaji. tu gaji saya tak termasuk lah. Okay, dia sedikit apa? 1,200 tu. Okay, kali alright, 1,200 saya tulis. Okay. Okay, selain tu lepas ni target seterusnya nak buat apa lagi? Target seterusnya saya cuba nak start yang bisnes online dulu lah. Sebab saya tengok sekarang pun banyak yang bisnes online boleh pergi lebih jauh lah untuk ni. Saya pun tengah cari produk-produk yang boleh Sustain. Ya. Habis tu lah sekarang pun saya baru start, saya tak tahu apa-apa, kosong lah, zero. Kiranya yang service ID tu okey kan? Sebenarnya ni pun boleh lah, boleh lah. Buat online ke offline? Yang tu offline lah selalu. Lebih kepada mulut-mulut juga lah. Oh, okey. Kalau Okey, lagi ada apa-apa nak share lagi? Selepas habis program, perubahan sebelum dan selepas. perubahan dia sebelum sebelum tu saya macam contohnya macam untuk design kan. Saya pun selepas ambil program ni saya pun tahu yang ada website untuk freelance apa-apa yang boleh datang Untuk datang untuk freelancer, servis lah. Ya. Itu freelancer.com. Itu pun saya pun baru nak start benda tu. Saya belum cuba lagi. InsyaAllah bulan ni saya cubalah untuk start benda tu. Saya tahu benda tu waktu 3 tahun lepas, gig platform. Tahu. Benda tu sangat penting, sangat best kalau betul-betul kita buat. Betul, betul. Sebab dia kan dalam USD kan dia punya payment. Ya. Lepas ni better apa ceburi bidang tu lah. Lagi okey. Praktikkan apa yang yang kita belajar waktu kelas hari tu. Semua hari tu dah daftar account tu kan? Daftar belum? Sebelumnya. Waktu kelas hari tu Coach Harid ada suruh daftar tak? Dia ada tapi saya tapi komputer rosak tu. Ya ke? Saya tak sempat nak daftar semua. Okey, nanti kena daftar tu secepat yang mungkin. Boleh generate income daripada freelancer tu. Okey? Okay. Sebab banyak-banyak job ID dalam tu. Bab design-design ni memang sangat banyak dalam tu. Okey? Boleh? Boleh. Kiranya SSM semua dah ada kan? Belum lagi. Saya belum start lagi. Hari tu ada kursus SSM tak hari tu? Ada. Ada kan? Cuma Dia ada saya saya cuma busy sikit lah untuk minggu ni. Saya tak buat lagi. Okay, nanti kena ada SSM dengan current account bank tau untuk company. Okay. Sekejap lagi saya terangkan lagi detail berkenaan SSM dan current account, okay? Alright, okay, thank you Haris. Next. Mana Afiq? Afiq? Yeah, nampak pun orangnya Afiq. Okay. Hello, dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Afiq. Hai, Miss Wani. Yeah. Saya Afiq, saya buat bisnes keropok bujang lapuk lah. Keropok udang apa?
Kerapuk kerapuk bujang lapuk. Oh iya ke kerapuk bujang lapuk eh? Ha-ha. Apa yang bujang ni? Oh, ini kerapuk tradisional. Ha. Macam mana? Ada contoh tak? Ha, ada. Ha, tengok. Pusing-pusing. Dia punya ni mana? Dia yang kat yang colorful ke? Bukan. Yang colorful. Keropoknya macam mana tu? Oh, yang macam bunga-bunga tu ke? Tak, keropoknya dia panjang-panjang macam tu. Oh, okey. Kenapa bujang lapuk tu? Oh, memang asalnya namanya macam tu. Ya ke? Okey, okey. Macam mana tercetus idea untuk buat keropok bujang lapuk? Oh, ni tradisional punya tu makanan orang Jawa. Oh, makanan orang Jawa. Okey, faham. Lepas tu saya saya niaga dekat Shopee lah. Tapi sebelum ni saya dah lama tak tak niaga sebab kerja belajar kan. So ini baru start balik. Baru kurang satu bulan ke seminggu. Tapi kat Shopee pun dah ada sale lah. Untuk bujang lapuk ni dah ada 48 barang dah terjual. Wow. Okay, menarik. Dan saya juga apa tu dropship untuk Wanis. Dropship Wanis. Macam mana sale okey tak? Setakat ni Wanis sale okey. Berapa sale? Sale dia ada juga sebab kita kan Wanis kan dia bagi harga murah kan. Kita yang kena naikkan sikit harga dia kan. Lagi lagi kat Shopee sebab kat Shopee nanti dia akan potong dan makan free semua tu. Betul. Setakat ni okey lah. Wanis lah. Berapa RM? RM lebih kurang untuk Wanis tu RM50. Okey, RM50. Kalau macam untuk yang keropok bujang tadi? Keropok bujang lapuk, kita untuk kat Shopee sahaja lebih kurang yang bulan lepasnya RM380 lah. Oh, okey. Jadi RM380 ni tambah dengan RM50 tadilah kan? Itu kat Shopee saja sebab tu kita ada juga. Yang lain, tempat lain. Tempat lain platform kita ada lain? Platform Facebook dengan juga WhatsApp. Kita buat copywriting lah. Oh, okay. Total berapa? Total untuk bulan lepas ni 600. Alhamdulillah. Okay, 600. Campur dengan Wanis jadinya 600 setengah. 600 dah campur dengan Wanis tu. Oh, dah campur. Okay, alright. Okay, maksudnya capai target lah. Kita nak kita punya peserta dapat 500 sampai 1000 reach dia. Okay? Kalau lebih lagi okay lah. Kan? Lagi selain tu ada apa-apa bisnes lagi tak? Produk lain ke? Tak, service setakat, lain? Setakat ni tak ada tapi kita lepas ni kita akan adakan apa tu? Kita akan buat keropok yang perasa pedas pula. Ni rasa je rasa manis. Ya ke? Okey, okey, bagus. Pelbagaikan perasa, betul tak? Ha. Buat yang cheese ke? Dia rasa pedas-pedas cheese yang tu. Menarik juga tu. Tak pun buat macam apa tu, sos Korea. Kan, kalau yang suka pedas, sos Korea okey. Buat pelbagaikan lah. Pelbagaikan perasa. Tapi itulah setakat ni saya tak ada lagi bank untuk company lah. Tapi yang ada cuma SSM je. Dah register SSM? Dah? Untuk bank belum? Belum. Okay, bank nanti kena register tau sebab nanti apa-apa in case kalau kita nak apply contoh macam grant ke pembiayaan. Semua tu perlukan kita punya bank statement. Bank statement, current account, business. Kalau account tu dia macam yang masa kita buka tu CIMB Bank tu bukan lah? Yang dia bukan account personal, account yang atas nama SSM tu. Okay, faham. Okay, kalau buat masa sekarang, Hong Leong Bank dia ada promosi. Sepatutnya kalau account bank, ada yang kena bayar RM2,000, ada yang kena bayar RM1,000. Buat masa sekarang, Hong Leong dia ada promosi, kena bayar RM50 je. Boleh buat online ke atau kena pergi sana? Kena walk-in. Kena walk-in ke bank. Bawa SSM sekali. Okay. Cuba check. Takut nanti kalau lambat dia habis dah dia punya promosi tu. Kalau bukan promosi memang 1000 ke atas. Memang. Tapi duit
duit yang RM1,000 tu dia takkan hilang pun. Dia masuk dalam akaun kita je. Dia charge RM5 je pun untuk dia punya yuran proses je. Si IMB Bank pun kalau nak buka cover bank kan RM5,000. Iya ke sekarang? Tingginya. Ha. Better check yang bank-bank yang murah dululah. Sebab Hualian Bank pun dia ada kad. Dia ada kad boleh cucuk duit bila-bila masa je. Lepas tu dia pun ada online. Senang kan untuk kita sebagai usahawan. Kita nak beli barang je sebenar kad tu je. Barang untuk bahan mentah. Macam tu. Tak payah nak pergi kat bank dah. Okay? Okay. Ada apa-apa lagi tak Afiq? Tak ada. Setakat tak ada. Okay. Okay, sekarang tak ada dah. Okay. Hafiz dia tak masuk Hafiz? Tak ada lagi kan Hafiz? Okay, next Izzat. Izzat Aiman. Ya yeah, Izzat. Ha, hi. Fresh. Thank you semua. Saya yang tadi jemput. Ada kat mana tu? Kat rumah je. Kok lah dekat planet lain. Okey okey tak apa. Okey. Saya buat masa ni saya baru lagi, sangat-sangat baru. Ni first time saya cuba bisnes lah. Sebelum ni kerja. Then now saya buat dropship Tega. Oh, okay. Okay. So far sales boleh dalam 180 lah. Tapi itu pun saya, mula kita ada buat Facebook page dengan IG. IG page. Crazy account lah, tapi ada engagement. Saya pun tak tahu apa benda lagi nak kena buat untuk ada engagement and followers. TikTok dah buat. TikTok shop, TikTok live. Itu dalam ni lah, dalam planning. So untuk saya plan mula-mula hari tu, saya guna selamat saya. Upload saya punya tu lah Teja, baru dapat sales. Kalau tak jalan. Ya. Yeah. Oh, sebab orang tak kenal lagi ke? Belum ada personal branding. Mungkin. Itulah. So kat situ. Orang pun terkejut sebelum ni tak berniaga kan? Tiba-tiba berniaga. Sebelum ni kerja, lepas tu tiba-tiba berniaga. Orang pelik. Betul. Tapi kat saya faham tau, bila kita jadi usahawan ni kan, bila kita kawan-kawan pun tak nak kawan. Betul tak? Kawan-kawan hilang. Jadi kita kerja lain dalam bidang profesional. So lain tak. Kan, bila kita masuk dalam bidang berniaga ni, kawan-kawan pun semua lari. Dia takut kita menjual dengan dia. Betul. One day kalau kita dah berjaya, barulah dia orang nak dekat balik. Tanya kau buat apa sekarang? Jual apa? Bisnes apa? Yes, betul. Waktu kita tengah nak start up. Apa? Macam mana? Yang kat dalam pertama kau kerja apa? Bukan kau jual apa? Yes, betul. Dia orang pandangan dia orang kalau macam kita cakap kita berniaga, dia orang tengok atas bawah je. Kan? Dia orang tak tahu kalau kita berniaga ni lagi masyuk daripada kerja dengan orang. Tapi sementara kita nak start nak menapak tu yang teruk. Bila kita dah naik, alhamdulillah dah ada je rezeki, kan? Okay, lagi apa planning lagi? Izzat planning apa lagi? Itulah, akan datang. Konten. Apalah. Itu walaupun tak ada followers, mesti ada. Macam mana suara macam sangkut-sangkut sikit? Saya planning tu lah untuk masuk ke TikTok tu. Untuk promote produk Tega tu lah dengan konten. Sebab saya pernah try buat video biasa pun at least ada views lah. Views. Walaupun tak ada followers. Ya betul. Saya cadangkan. Buat je live. Lepas tu beli benda yang pusing-pusing tu. Pusing-pusing? Letak produk dekat benda yang pusing tu kan? Okay. Lepas tu buka lagu yang viral-viral sekarang, yang trending sekarang tu. Kita janganlah promote produk sangat. Kita buat soft je. Soft sell je. Jangan buat hard sell dulu. Nanti orang masuk je, orang keluar balik. Sebab selalu memang tak berjadi lah kalau hard sell. Kan? Kita letak je produk tu sambil-sambil kita borak-borak, buat-buat. Tak apa kita buat makan-makan dia sambil-sambil makan, try, tester. Macam tu. Boleh. Ajak dia orang borak-borak. Bila dia orang tanya baru explain.
kan. Boleh boleh. Ha. Boleh. Ah, kan. Satu lagi produk Toga ni tu je lah limitation dia dia apa? Profit profit margin pun kecil and then tapi boleh dijual lah. Oh, tapi kan sekarang ni kan tengah viral pasal Tega ni. Why not hashtag tu jangan lupa. Hashtag tu penting tu. Orang mungkin tak nak beli. Orang boycott ke produk ni? Mesti ya, tapi tapi isu tu hangat lah. Hai, ni semua salah Alif tu. Ini saya semua jaga-jaga. Tambah dua boleh. Tapi, hai, tapi. Hai, jangan. Marah aku. Pagi juga. Tersilap langkah. Sofa tu lah. Awas eh, awas padam menanti eh. Sekarang ni isu-isu ni banyak sangat. Kan? Ha, semua ada masalah yang lebih kurang sama aje. Meleret-leret ceritanya. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Tu yang lepas yang tambah, mika pula tambah. Kan? Ha? Lepas seorang tambah, seorang lagi tambah. Ya, betul. Dah macam trend dah. Ya, itu trend untuk naikkan ni. Business, apa, engagement. Mungkin lah, tapi tak tahulah. Kan? Maksudnya dirancang lah, planning lah macam tu. Ya, mungkin. Mungkin. Kita tak tahu lah kan, tapi tapi yang macam Abang Tesla hari tu, daripada orang tak tahu bisnes dia, orang dah tahu kan bisnes dia buat apa kan. Ah, sebelum tu tak tahu pun. Rupanya dia buat bisnes handphone, banyak cawangan. Bila dah jadi macam tu. Marketing lah tu. Marketing lah tu. Jadi kalau cara macam tu, yelah tak semua orang fikir kan. Tapi tak lama lah benda tu. Kan, benda tu tak lama. Kejap je orang ingat nanti orang orang ingat benda yang buruk lagi berbanding benda yang baik. Ada perubahan tak dekat Aizat sebelum masuk program sampai selepas masuk program? Kalau perubahan dari segi apa? Gerak kerja tu lainlah sebab sebelum ni kerja dan bisnes ni semua berubah. Berubah banyak ah. Banyak agak sangat ah. 380 darjah. Berubah. Wow, 380 darjah eh. Sebelum ni Izzat macam mana orangnya? Dulu kerja biasalah kerja. Just makan gaji kerja. Macam tu. Dan bila pergi kerja ni, balik macam tu je hari-hari. Standard orang makan gaji lah bekerja. So yang tu ini jawatan apa? Bidang apa? Dalam bidang perkapalan. Perkapalan. Oh, engage ke tak? Industri kapal kontena. Oh. Evergreen, First Night, tu company-company yang saya nak ini. Aha, okay. Kiranya sekarang ni bekerja lagi ke? Fokus ni, bisnes tu yang kerja kat berubah. Oh, okay. Alhamdulillah. Tak silap lah langkah ke bidang usahawan ni kan? Banyak cabang yang kita boleh ceburi. Tapi kita kena try and error. Kalau usahawan, dia tak boleh fokus pada satu benda. Dia kena banyak bidang. Dia kena ada sumber pendapatan 4 cabang. Pernah dengar tak sumber pendapatan ni, 4 jenis ni? Tak? Okay. Kalau macam untuk jadi usahawan yang berjaya, yang komplit, yang selamat, kita kena ada 4 income. Maksudnya kita ada, kena ada pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan dan pendapatan tahunan. Ha, semua dah ada ke 4-4 ni? Tak ada. Tak ada? Tahunan lah sebab saya trading juga. So maybe tu tahunan. Ulang-ulang balik coach. Yang mana? Okay. Pendapatan kita kena ada 4 sumber pendapatan. Okey, pendapatan harian kena ada. Okey. Pendapatan mingguan. Mingguan. Pendapatan bulanan dan tahunan. Okey, contoh. Ish. Mana nak bagi kan tu? Macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Ha. Saya alhamdulillah semua ni saya dah ada. Okey, contoh eh. Saya juga merupakan usahawan. Usahawan kan income dia harian. Betul tak? Betul. Okey, kita dah satu dah ada. Mingguan.
Contohnya saya sebagai trainer mingguan, betul tak? Okay. Ah, mingguan. Okey. Bulanan. Apa? Bulanan ni kita kena cari macam sumber kita buat sewa. Contoh rumah sewa, bilik sewa, homestay. Okay. Okay. Ini pun saya dah ada. Next. Kita kena ada apa yang tahunan ni? Contoh dividen apa? ASB, tabung haji, koperasi. Apa lagi income? Income yang dari sumber-sumber yang dapat tahunan. Kontraktor. Kontraktor contoh macam saya, tahunan lah projek. Tak selalunya sepanjang tahun tu dapat. Kadang-kadang setahun dua kali dapat projek. Macam tu. Untuk saya, saya fokus pada kontraktor untuk tahunan. Maksudnya saya ada empat income. In case kalau kita punya makanan yang kita jual ni tak jalan, kita ada lagi tiga backup, betul? Jadi saya nak semua kena ada empat income ni. Empat sumber pendapatan. Sekarang majoriti ada berapa sumber pendapatan? Dua. Ruzaini ada dua. Lagi? Syafiq? Ada tiga. Berapa Syafiq? Dua. Tiga. Amir? Tiga. Dua. Dua. Ha. Lagi baki dia tu kena cari lagi eh. Untuk kita menjadi usahawan yang stabil. Sekarang kan ekonomi tak menentu. Why not kita buat persiapan awal? Jangan kita fokus untuk yang harian je. Nanti one day kalau yang harian tu kuasa membeli kurang, nak-nak lagi hujung-hujung tahun macam ni, kan? Kuasa membeli sangat-sangat slow. Jual produk-produk pun ni. Macam apa? Ekonomi akan drop lah. 2024. Coach Mio View pula macam mana? 2024. Tahun depan. Tak dengar. Pandangan coach tentang 2024 ni macam mana dari segi ekonomi membeli? Itulah saya rasa kalau macam kerajaan tak bagi kita subsidi, kan? Macam subsidi macam minyak ke apa, macam akan, kalau dia orang tak bagi subsidi kita teruk. Kalau kerajaan bagi subsidi, alhamdulillah lah, makin okey. Kan tengok sekarang beras pun susah cari, minyak pun susah cari, betul tak? Gula pun harga dah naik. Dah. Tapi usahawan kena bergantung dengan kerajaan ke? Yes. Sebab apa saya kata bergantung dengan kerajaan? Sebab banyak je dana-dana peruntukan kerajaan bagi untuk kita sebagai usahawan. Itu dapatlah. Itu kalau kita nak ambil bantuan. Tapi in case kita buat bisnes, saya rasa macam tak ada kaitan pun dengan kerajaan. Okay, macam saya, bisnes saya, barang-barang saya, mesin-mesin semua dari kerajaan. Saya tak beli satu pun. Macam mana saya dapat? Macam mana saya dapat? Okay, awalnya itu of course permulaan sendiri. Awalnya memang permulaan sendiri. Tapi tu manual. Saya just beli benda yang kecil-kecil, bukan mesin yang besar-besar. Satu mesin tu RM5,000 ke atas. Contoh kalau mesin kerepek, mesin kuah rojak, semua tu RM5,000 ke atas, kan? Saya tak mampu pun nak beli. Dan saya takkan beli pun kalau guna duit sendiri. Faham tak? Okay, jadi apa yang saya buat, saya apply grant kerajaan. Grant apa saya apply? Kira buka kilang OEM ke macam mana? Ada mesin kerepek semua. Saya buka bengkel pemprosesan makanan. Maksudnya industri asas tani lah. Saya proses sendiri, saya keluarkan produk sendiri dan saya pasarkan lah melalui agent, stockist macam tu. Okay, jadi saya mohon grant kerajaan tu macam grant agropreneur muda. Alhamdulillah saya dapat grant agropreneur muda RM20,000 barang. Lepas tu, apa lagi? Grant MARA, grant KEDA, pertanian.
Tapi dia banyak tak semua bidang juga Ya, masalahnya. dia tengok, ada tengok bidang. Dia Dia ikut kena ada, bidang. produk sendirilah. Kena ada produk sendiri. Contoh, kalau macam Syafiq, why not try buat sabun sendiri? Saya coach orang orang ke 100 tu tanya saya soalan tu. Yes. Why not buat produk sendiri? Apa Sebab bila kita ada produk sendiri, banyak peluang-peluang yang kita dapat. Faham. Banyak agensi-agensi yang kita boleh salurkan kita punya apa? Bagi-bagi sumber-sumber macam kewangan, barangan, macam tu. Jadi saya sekarang banyak agensi, terlibat dengan agensi-agensi ni lah. Jadi saya tak perlu mengeluarkan modal untuk buat saya punya bengkel, buat saya punya tempat-tempat untuk packaging semua tu. Semua je saya bergantung kepada agensi. Jadi coach ni grand hunter lah. Yes, grand hunter. Yes, saya memang grand hunter. Sampai adik-adik saya pun, diorang pun terjebak sama. Okay. Untuk Grand Agropreneur, untuk tahun lepas saja, kami tiga-tiga beradik alhamdulillah lulus. Tapi sekarang banyak grant tak bagi duit lah, Gros. Banyak bagi barang lah. Yes, betul. Jadi kita kena bijak lah. Kena bijak menggunakan semua tu. Maksudnya macam, kalau macam kita ada kawan-kawan yang ada lesen, ada MOF, why not kita jadikan dia sebagai supplier kita? Daripada kita ambil orang-orang lain, company lain yang kita tak kenal, kita boleh nego-nego dengan dia orang. Supplier yang kita kenal tu. Cash boleh dapat, barang pun boleh dapat. Oh, cash pun boleh dapat. Yes. Ini banyak lagi ni kena bagi tahu ni. Kalau cash dulu banyaklah saya share kan. Tapi sebabkan 2 jam je tak sempatlah nak share banyak-banyak tu kan. ada hint-hint sikit-sikit tu boleh lah. Saya cari 100 ribu untuk saya start project. Macam kau tanya tadi lah. Saya memang nak buat lah. Sebab saya ada satu business plan yang memang saya nak proceed tahun depan. Cuma saya perlukan dalam 100 ribu lah untuk saya proceed benda tu. Kalau 100 ribu, dia kena saya ada... Saya yang mana yang interest dia rendah lah. Sebab PUNB pun rasa saya 4% juga lah. Marah lah rendah. Marah tak? Marah ada lagi ke yang 100 ribu yang tak ada interest tu? Dia tak ada dah. Yang tak ada interest tu cuma 10 ribu. 10 ribu ada yang tak ada interest. Tapi macam yang saya ambil pada Marah hari tu, kalau macam ada wife kan, dia boleh apply Dananita. Apply apa? Dananita. Yang tu untuk perempuan lah. Yeah. Tapi tak tahu pula kalau dia ada buka untuk lelaki. Kalau dia buka, why not try? Yang tu dia 2% sahaja. 2%, interest. Yes. Untuk Dananita, pasal saya pun saya ambil Putek juga. Putek tu Marah juga. Macam Putek, dia 70-30. Maksudnya kalau kita ambil 100 ribu, dia bayar untuk kita 70 ribu. 30 ribu je kita kena bayar. 70 ribu. Oh, yang tu saya baru dapat. Saya baru dapat tadi. Semalam. Marah? Yang tu lah yang dia bagi, kerajaan bagi 30% grant. Kalau kita pinjam 100 ribu dapat. Ya. 70% kerajaan bagi, 30% je kita bayar. Betul-betul. Saya pun tengah pegawai tu ada kontak dia. Good news tu. Boleh juga. Boleh mesin salah saya pergi. Saya pergi tanya bengkel kawan saya kan, macam mana dia expand cepat sangat. Kan. Sebab dia kedai dia sederet kedai saya. Lepas tu dia dah buka satu gudang besar lah kan. So, saya tanya lah dia dapat dana daripada mana kan. So, dia bagi nombor kontak pegawai tu. Boleh lah. Boleh dah start daripada sekarang. Mulai ya, buka, buat dulu sabun secara kecil-kecilan. Nanti ambil gambar proses-proses dia tu. Nanti buat kertas rancangan perniagaan. Dan boleh propose dekat mana-mana agensi. Sebab saya nak ni je. Sebab pada saya, kalau buat produk sendiri sabun, dia market dia akan jadi lagi susah untuk saya pasarkan. Sebab apa? Branding. Branding.
Jangan That's fikir why. macam tu. Jangan, jangan, kita rendah aja, kita rendah aja. Kita jangan fikir ah, nanti susah branding ke apa. Sebab orang dah kenal Syafiq, betul tak? Syafiq dah supply sabun. Dekat banyak pasaraya. Why not nanti, kan? Cuma rebrandkan je. Maksudnya Syafiq buat produk sabun sendiri. Rebrandkan letak brand Syafiq. Buat macam selalulah. Macam supply macam sekarang ni. Ha, take over kan dia. Tak, saya rasa buat vending sabun lagi menarik lah. Ha. Saya tak payah ada kat situ. Betul? Boleh? Menarik juga. Buat mesin vending sabun ni. Ha-ha. Itulah, itulah yang saya perlukan duit. Saya perlukan duit tu. Ha. Dengan mak, tapi dengan malam tu dia, apa? Izzat? Kira sabun OEM lah. Jadi. Buat sabun sendiri lah. Ha, dia buat sabun sendiri lah. Ah, kilang dah ada. Izzat cakap dah dozi tu kadolah. Buatlah dozi tu kadofi. Dofi. boleh je buat sendiri kan? Daripada saya nak bisnesnya, bisnesnya orang tak kenal saya pun lepas ni. Ah. Wow. Kan? Ada orang tak tahu tu pun saya saya punya. Boleh, boleh kan? Why not? Tak mustahil benda tu. Sebab Dobby kan, mostly Dobby yang saya hantar kan. Orang tak tahu pun siapa owner. Kan. Diorang tak tahu pun. Diorang stay silent, low profile kan. So macam pada saya tu macam satu benda yang menarik lah sekarang ni kan. Kan banyak sangat Fina kalau terkenal ni. Lepas tu nak nampak dua lah tu pula nak nampak dua. Bahaya. Tahu pun. Jangan eh. Kita susah-susah sama-sama tau. Jangan senang sorang-sorang. Ya, yeah, betul. Ingat tu. Tambah anak tak apa. Jangan tambah cawangan. Jangan tambah cawangan. Cawangan bisnes okey. Jangan siapa cawangan lagi? Lain. Okey. Lagi siapa nak share lagi? Naim, mana Naim? Muhammad Naim. Saya pun, saya pun. Ya, ya, okey. Sorry, Pak. Okay. Ya. Saya punya laptop tak ada kamera. Oh, alright, alright. Okey, okey, okay. Tak apa. Okey, saya Muhammad Ibn Muzani. Saya duduk Ampang. Dengan saya adalah repair dengan dua telefon. Oh, okey. Pergi. Nak explain apa lagi? Macam mana perkembangan selepas habis program hari tu sampai hari ni? Perkembangan banyak juga perkembangan dengan macam media sosial apa semua tu. Sebab saya pun sebelum ni tak terlalu expose kepada benda macam tu. And then yang seronoknya yang dulu buat PKMD tu dapat kawan-kawan lah. Kawan-kawan macam mana diorang buat jadian diorang. Itu kita dapat idea. Dapat idea baru. And then benda tu kita boleh gunakan lah idea-idea apa yang diorang, macam mana diorang buat penelitian diorang, apa semua tu, dan apa yang Coach Syaril ajar. So, banyak lah ilmu yang saya dapat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Praktikkan tak benda tu? Praktikkan, tapi cerita dalam media sosial tu saya tak terlampau agresif dulu. Tak, maksud saya tak terlampau macam fokus sangat. Sebab benda tu macam jalan yang cakap. Banyak benda kita kena buat daripada segi idea kita nak buat susun ayat apa semua design. So bagi saya ya betul. Sebab saya macam saya, saya seorang seorang saja. So nak buat semua benda tu nanti kan yang kerja yang asal tak buat pula tapi fokus pada yang itu so agak susah ni. So saya buat yang slow-slow dulu. Saya buat basic-basic je dulu. Okay, kalau macam masa kita ada masa, kekangan masa untuk post ke media sosial kan, why not kita guna teknik tirubasi? Cuma tahu tak tirubasi itu macam mana? So, maksudnya tiru orang je? Maksudnya, okay, cari je orang yang jual-jual phone, repair-repair phone yang famous-famous, kan? Okay. Kita copy ayat dia. Kita copy ayat dia yang dah ramai orang tengok. Okay. Lepas tu kita paste dekat kita punya wall, dekat Facebook, TikTok, IG macam tu. Kemudian kita edit-editkan dia punya alamat, dia punya nombor telefon.
kita letak kita punya. Faham-faham, tapi macam bidang ekonomi dia punya apa kata ni, bidang ekonomi tak adalah besar sangat. Tapi adalah saya kenal kan, saya kenal-kenal kedai, jadi kantor lah kita tengok. Gunalah yang orang yang jauh sikit, anda famous-famous sikit. Janganlah guna dengan kawan-kawan dekat, kita nanti marah dia. Tapi tak salah sebenarnya kita tiru basi ni. Teknik tiru basi ni memang diaplikasikan untuk usahawan. Okay. So, tak semua orang, tak semua usahawan akan pandai terus kan? Kita merangkak dulu, kita copy dulu orang punya. Kita tiru basi orang panggil. Bukan kita tiru sahaja. Edit-edit sikit lah kan? Kita adaptasikan ikut kita punya bisnes. Faham-faham? Benda tu yang paling cepat kalau kita nak berjaya. Once kita dah tiru basikan ayat orang, nanti one day kita akan tahu buat sendiri. Faham-faham? Kalau kita tak, kita cakap kita tak ada masa lah, macam tak pandai nak buat ayat, tak tahu nak buat, nak panggil orang macam mana, nak attract orang macam mana, kan? Sampai bila kita nak nak macam tu? Maksudnya kita takkan start sampai kesudah, betul tak? Kalau kita guna tiru basi, kita jimat masa kan? Jimat masa, jimat tenaga, jimat idea. Just kita tukar je. Nama, nombor telefon. Janganlah terlupa nak tukar pula. Kang sale tu masuk dekat dia punya. Kan? Ya, kita promote dia je lah kiranya. Nombor telefon nanti orang contact dapat dia. Macam tu lah teknik yang paling simple dan senang. Dia tak salah, dia tak boleh saman pun sebab kita guna teknik tiru basi. Itu tak ada copyright, tak ada lah. Tak ada, tak ada. Apa? Sebab benda tu sebagai usahawan ni kita panggil copywriting. Kita nak guna copywriting tu untuk menjual. Ikut kesesuaian produk lah. Cari, kalau macam buat repair phone tu, cari orang yang jual repair phone. Kan? Yang jual telefon. Kita tiru basikan ayat dia tu, paste dekat kita punya iklan. Coach, maaf je lah. Ya. Saya nak tanya, ada software ni tak untuk buat copywriting? Sebab saya pernah nampak macam ada orang iklan kan? Software? Software tak ada. Dia kena guna konsep AIDA tu je. AIDA, AIDOKA. Yang tu je. Copywriting ni, more tu kepada cara kita nak menarik customer kan. Dia guna konsep yang sama je. Contoh macam anak-anak yang suka makan jajan-jajan macam tu kan. Kita nak buat ayat yang tarikan. Contohnya, anak-anak suka makan jajan. Macam tu. Dia ayat untuk headline dia tu. Kena power. Dia bergantung sebab pada sifat masa juga. Contoh kalau dah macam tu. Dah 3 tahun dah tiru orang je. Asyik tidur je. Tak apalah. Tapi at least tak pernah buat ayat sendiri. Maksudnya kan. Tiru basi lah. Okay. Boleh je. Nak sedap sikit. Edit dah sikit. Sama je copywritingnya. Tak pun guna AI chat. AI lah. Pakai chat GPT. Yes. Guna chat GPT. Suruh je dia buat copywriting untuk produk kita. Okay. Bagi detail sikit, masukkan nombor telefon, contact number semua tu, alamat kat mana, jenis-jenis sabun. Semua di hujung jari kan sekarang. Kita kena bijak mengaplikasikan dia je. Adaptasikan ikut keadaan, okay? Okay. Lagi, Naim ada apa-apa lagi tak? Oh, tak ada. Itu saja. Itu saja. Kalau macam sale tu berapa sale? Kalau sale untuk bulan lepas ke? Bulan lepas. Bulan lepas sampai sekarang? Selepas program? Saya kira bulan-bulan. Kira bulan. Okey, kalau bulan berapa? Kalau sebulan berapa? Kalau macam tahun lepas dalam RM16,000. Alhamdulillah. Sebab saya actually sale nampak tinggi, tapi sebab saya jual phone kan. Phone kan harga mahal. Betul-betul phone harga mahal. Okay, betul. Tapi untung tak besar mana pun. Tapi boleh lah rezeki kan. Ada kedai sendiri ke? Saya tak ada kedai. Saya home base. Home base. Sebab
Jadi macam phone pun saya tak ambil phone baru. Saya ambil phone lama. Eh sorry, phone second. Saya ambil daripada member Oh. saya. Member saya dia jual phone second. So untung pun adalah dalam beratus-ratus lah. Tak adalah besar kan. Tapi dia Yeah. jadi senang lah kita panggil. And then macam contoh, kalau macam contoh saya cari phone yang macam phone rosak. Customer kalau phone rosak ni mostly diorang akan anggap phone ni dah tak boleh repair. Betul tak? Mostly dia Betul. akan cakap motherboard. Mungkin motherboard. Sebenarnya benda boleh jadi LCD apa sebagainya. Tapi sebab dia orang kurang betul. So, dia jual dengan harga murah. Saya beli pun tu. And then saya jual harga ikut market pasaran. Saya repair, saya buat ikut harga market pasaran. Oh, bijak bijak. Hey, Contoh, contoh macam iPhone. Macam paling later lah saya dapat. iPhone 11 Pro. Orang tu jual 200 je. Dia jual 200, saya Serius repair. lah. Dia jual 200. Dia anggap itu motherboard. Sebenarnya bukan motherboard. Itu sebenarnya software rosak. Dia cakap tu dia, itu software rosak. So saya repair anggaran ada crack-crack sikit dalam 200, saya jual 1,100. Oh, Macam tu lah. kan. Macam tu. Oh, boleh berkembang lagi ni kalau macam ni ni. Boleh. Boleh lah. InsyaAllah, insyaAllah. Dan nanti why nak buka kedai kan? Macam macam stall ke booth ke kan? Saya actually memang ada planning dalam tahun depan. Sebab sekarang ni, sebab pun macam mana saya cakap, saya duduk Ampang. So bila Ampang ni terlampau banyak kompetitor. So Okay. kita nak kita ni apa eh? Kita nak buat customer kenal kita dulu. So macam so supaya dia ada kenal-kenal. So lepas tu baru senang lah kot bagi saya lah anggaran saya. Sebab Branding lah, kalau branding ya maksudnya. betul betul. Sebab kalau let's say kalau katakan kalau saya terus sewa dengan kos sewa lagi, dengan nak off kan nak cari bekerja kan. Tak kan kalau saya nak keluar sekejap di supplier tak ada orang nak jaga. So benda itu dah jadi boleh cakap tu beban juga. Inilah costing. Boleh costing. So bagi saya pelan-pelan dulu lah. Okay, InsyaAllah tahun okay. depan. SSM semua dah ada? Ada, ada. Alhamdulillah ada. Current account? Company? Ada. Alright. Alhamdulillah semua dah ada. Okay, ada apa-apa lagi tak Naim? Bapak tak ada. Semua tak ada dah. Alright. Okay. Kita teruskan dengan Zul. Zul? Ya. Yeah. Okay, ha, nampak permukanya. Okay. Boleh start? Okay. Nama Muhammad Zafadli. Saya buatnya vendor 3 tu. Okay, 3. 3. And then untuk bulan lepas, 3 tu saya tak dapat nak buat sale lagi lah. Untuk yang baru bulan ni lah. Bulan ni baru berapa? Dapat dalam 60 lah. 60? 60. Sebab dia punya, saya punya limitation dia sebab ada punya customer order tu. And then barang tu kita kena fight dekat website dia. Apa kurang jelas lain sangkut-sangkut? Contoh macam dekat kalau customer order barang. Okay. Okay. Barang tu kita kena fight dekat website dia. So kalau siapa siapa cepat dia dapat macam tu lah. So macam benda itu ada limitation. So bila benda macam tu baru Zul macam fikir why not apa Zul fokus untuk barang yang memang dah ada. So sebab kita Zul sebelum ni bukan daripada bisnes F&B. Macam dulu Zul pernah buat Shakely lah. Tapi so macam dah baru nak tukar niche ni, orang tak apa-apa nak kenal lagi. Ya, yeah, betul. Kiranya so macam tu lah, ada sale baru lagi 60 sikit lagi lah. Okay, okay. Ada buat live tak? Oh tak, Zul banyak approach daripada direct WhatsApp. Macam Zul PM seorang-seorang. Macam daripada FB, Zul cari contact yang ada orang tinggalkan nombor WhatsApp tu kan. First Zul save contact dia dulu, and then Zul approach. Zul approach yang tu. Sebab data dia. Sebab kan Zul tak ada branding lagi dia punya tu untuk bagian F&B. So Zul nak bagi orang kenal dulu dengan cara approach tu lah. Kan? Bagus, bagus cara tu. Kumpulkan data customer dulu. Entah. Kan? Yang untuk lepas tu perkembangan tu, apa dia? Selain ada produk 3, ada lagi tak produk lain? Yang Shakely. Shakely. Pun aktif juga. Aktif tapi sale agak slow sikit lah sekarang. Sebab dah kena fight dengan MUA. Yang lepas tu dapat 300 lebih kan. Okay, kiranya total ni campur dengan tega tadi boleh? Boleh.
kan kiranya 360 lah kan? Ah, 360 lah. Alright. Tapi kita punya target achievement sampai 500 hingga 1000 tau. Nanti cari lagi ya. Ah, boleh boleh. Okay. Lepas tu perubahan selepas join program. Perubahan eh. Dia ada beranilah sikit untuk buat orang kata apa video sendiri kan. Sebelum ni fikir banyak kali juga nak buat video sendiri tu sebab sekarang dah boleh orang kata apa voice over, ada boleh buat dari segi BTS dia. So baru nak start up dia benda tu. Nak cari idea lagi untuk macam mana nak orang kata apa nak aktif dalam TikTok dengan IG Sotmac tu lah. Nanti boleh try buat live kan. Kalau buat live kan lagi orang tengok kan. Buat macam yang letak yang apa tu yang pusing-pusing tu, letak produk sikit. Soft selling tu eh. Ya, yeah, soft selling. Maksudnya kita buka lagu sambil buat-buat je dengan diorang santai-santai. Mana tadi diorang akan tertarik sendiri dengan produk tu. Faham. Kan, kalau macam kita paksa-paksa orang beli, kita promote-promote, diorang takkan tengok benda tu. Nah, betul. Diorang rimas. Sekejap je. Sekejap je takkan pay. Kalau macam kita buat, diorang akan macam khayal kan. Macam seronok je buat-buat hang macam tu. Nah, faham. Boleh, boleh. Ada apa-apa lagi? Yeah. Setakat ni baru nak start nak setting untuk posting IG lah. Kita baru tengah edit-edit punya gambar dengan tu. So, nanti kan baru nak tapi aktif bagian situ pula lah. Edit tu guna apa? Canva. Canva. Okay. Canva untuk video dengan CapCut. Alright. Cantik-cantik. Lepas tu, apa lagi planning nanti? Lepas tu dalam masa sekarang ni sambil belajar web design sebab ada orang apa nama ni, dia kata kat saya, boleh tak nak buat web design? Lepas tu saya katalah, baru nak belajar kan. Tak apalah, dia bagi masa dulu. Nanti kan kalau dah ready, bagi tahu dia nak bagi job. Wow, menarik tu. Tu yang macam sebab hari tu lah bila masuk PNB tu baru tahu ada berkaitan dengan graphic design dengan web design. So, why not kalau cuba sebab interest kan benda tu. Betul. Freelancer tak cuba? Freelancer.com. Tu nak implement juga lah tahun depan tu sebab nak buat set step-step dulu, nak belajar dulu semua. Kalau first client tu kata okay, dia puas hati semua, so nanti kan Zul akan jadi freelance juga. Freelance okay juga sekarang. Side income kan? Semua SSM semua dah ada? SSM baru nak buat ni. Oh, belum lagi? Kena buat dah tu. SSM current account. Lepas register je SSM, register pula current account. Okay, macam saya cakap tadi lah, macam Holion sekarang tengah promosi untuk register account company RM50 je. Kalau account lain, kena RM1,000 ke atas. Faham. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Lagi ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Kita ada masa lagi 30 minit. Ada apa soalan tak? Hari tu ada buat BMC tak waktu kelas? BMC. BMC. BMC tu stand for what? Business Model Canvas. Pandai. Okay. Apa komponen-komponen dia? Dah tiga version dah buat. Tiga version dah buat? Banyak ambil kursus kat sini kan. Kat Johor ni ada banyak. Under PUJB punya kursus. Ada. Faham juga. Tak? Okay tak? Faham. Lepas okay. Okay, boleh praktikkan dalam bisnes? Sebab saya tampal benda tu dekat bilik. belakang pintu kedai. So ada hari kita tengok, so kita tak lari track lah. Betul. Jadinya apa 9 komponen tu, ingat tak 9 komponen apa? Revenue apa lagi ya? Revenue lagi apa lagi? Customer segment. Lagi? Apa lagi? Siapa ingat? Cuba sebut sikit.
Ha, customer relationship. Lagi. Channel. Mana ni saya seorang je sebut ni. Resources. Saya dah pandai ni. Resources. Ah, resources. Value lagi. Proposition. Value proposition. Lagi. Key activities. Key activity. Lagi. Key resources. Lagi? Key resources. Lagi. Cost. Cost tak sebut ya, cost tak je. Cost tak je. Itu yang penting. Okay. Ingat tak lagi customer segment tu apa? Demografi. Apa? Demografi. Yes. Ha. Demografi. Contohnya, contohnya demografi apa? Demografi dari segi umur, jantina. Umur, jantina, lagi? Lokasi. Lokasi. Minat. Status dia dah berkahwin ke belum? Ah, status pekerjaan, kan? Pekerjaan. Kalau untuk customer relationship tu apa? Kita recap balik eh, nak bagi ingat ni. Ha. Apa? Customer feedback, loyalty feedback. Kan dekat, loyalty card. Macam card kita pergi isi minyak dekat petrol pump tu. Kan ada point-point? Betul tak? Betul. Ha, bila ada point tu kita macam semangat kan nak pergi isi minyak dekat tempat dia. Dah tak pergi dah petrol pump lain. Asyik nak kumpul point kat dia aje. Akan settle dia. Betul. Lagi? Channel apa pula channel? Macam mana nak bagi orang nampak kita punya bisnes? Melalui apa? Social media. Contoh? Contoh platform apa? Facebook, TikTok. Facebook, TikTok, Telegram. IG, Telegram. Lagi? Shopee. Shopee, marketplace. Banyak kan saluran-saluran untuk mendedahkan produk kita kepada orang ramai. Right. Okay, untuk value pula. Value proposition. Dia menerangkan apa? USP, kita punya USP. Unique point, yeah. Unique selling point. Maksudnya keistimewaan produk kita, betul tak? Contoh kalau macam sabun. Sabun kita lebih pekat daripada sabun orang lain. Lebih wangi dia, lebih tahan lama, betul tak? Betul. Punya kita punya kelompok. Apa macam ni? Kita punya servis laju. Ah, kita punya servis laju. Hari ni order, esok dah sampai. Tak pun pagi order, tengah hari dah sampai. Lagi apa, stok selalu ada kan? Stok selalu ada, stok tak putus. Okay, kalau macam sabun, apa dia punya kelemahan dia? Kelemahan dia? Berat. Berat. Berat, harga murah kan? Tapi berat. Lagi, apa lagi kelemahan maintenance. Dia? Maintenance kena... Maintenance lah, maintenance kita. Maintenance banyak. Betul, maintenance banyak sikit. Lagi kita punya pesaing. Kalau sabun, pesaing dengan apa? Pesaing. Pesaing dia satu, kita nak ubah mindset yang, bukan mindset lah. Actually, diorang dah jadi habit dah. Diorang rasa macam sabun tu, bila dia basuh baju, dia rasa bila banyak buih, bersih. Ya, yeah, betul. Jadi kita nak educate people tu yang jadi cabaran lah, tough lah pada saya. Sebab saya dah dapat customer yang, yelah customer segment saya kan memang semuanya dah married. Yang dah, dia dah ada habit membeli, dia dah pakai serbuk ni daripada zaman Tok Adam lagi dah. Dia tak mahu lah. Dia tak mahu lah, tak mahu tukar. Lepas tu macam mana tapi buat? Saya gamble, saya bagi dorang free tester semua. Bagus tu. Kan strategi untuk tester. Saya bagi setiap yang datang tu, yang mana mempersoalkan tu kan. Saya just, tak apa tak payah beli, ambil je free ni. Saya dah siapkan sampel. Okay, ambil free. Nanti kalau okay. Biasa owner Dobby pun macam tu juga. Sebab dorang lagi lah, dorang test sabun tu based on
bila kita, bila dah orang keluarkan baju daripada dryer, so dia nak tengok bau ke tak. Bukan cabaran ni, bukan masa kita basuh memang bau akan wangi, tapi dryer ni sebab dia pakai gas. Betul. Macam mana hebat pun sabun tu, dia akan drop dia punya bau. So kalau so far so good lah. Sebab tu lah saya dapat dozi ni, saya dah compare dengan banyak banyak brand. Dan saya cuba OEM dia punya, dia punya sabun. Lepas tu jadi tak? Dengan kawan-kawan saya lah, diorang, diorang ada kilang apa semua kan. Saya bagilah sampel untuk diorang buat. So diorang tak dapat kualiti yang macam ni. So saya start, sebab tu saya tak buat lagi. Okay. Sebab saya punya market, saya memang dah setakat nak buat sabun semua orang boleh. Tapi nak nak dapatkan kualiti yang the best tu memang agak mencabar pada saya. Okay, R&D dulu, check dulu kan yang mana okay. Kalau boleh yang better daripada Dozy. Brand yang better, macam kita tengok brand overseas lah. Sebab diorang punya kualiti baik lah pada saya. Contoh sabun kalau brand overseas apa? Try Clean Pro. Okay. Kalau Dobby dia suka pakai Clean Pro. Dia memang, tapi sabun dia memang mahal. 25 kilo tu kalau satu tong dia punya softener, harga harga sampai 100 lebih. Oh, memang tak lah kalau orang sini nak beli kan. Yes. Dia punya target VIP tu. Ada ada certain Dobby yang pakai. Saya tak boleh, saya tak berjaya convert convert dia pakai softener saya. Sebab kan itulah saya pun test dia, dia bagi saya sample juga. Saya minta kan. Saya minta, saya test, this is the best lah yang saya pernah rasa lah. Saya pernah try. Oh, okay. Apa-apa tadi Clean Pro? Clean Pro? Clean Pro. Clean Pro tu pada saya okay lah. Okay, okay. Menarik juga Clean Pro tu. Nanti saya nak try. Boleh, boleh. Kan. Okay, puan lagi ada apa-apa lagi tak? Puan senang nak suruh minta pun. Apa-apa macam mana? Perempuan senang nak suruh dia beli sabun. Betul lah. Perempuan je basuh baju banyak. Kan? Laki, laki pakai-pakai baju campak aja. Laki senang nak suruh dia keluarkan duit. Bang ambil lah dua bang. Nanti senang kalau rumah bang tak payah nak keluar-keluar beli lagi dah. Laki dia kalau, simple. Kalau boleh lah. Kalau dia cakap, tak lah. Dekat rumah dia guna Dobby je. Mesin basuh pun tak ada. Macam mana? Saya suka lah customer lelaki sebenarnya. Senang, senang racun eh. Dia senang bagi duit. Dia macam okey lah kat, tiga berapa? Tiga seratus je bang. Boleh lah. Benda pun tak expired kan. Dia pun tak payah. Dia pun tak payah datang berkali-kali. Kalau sabun tahan berapa tahun? Tiga tahun. Oh lama eh. Tiga tahun. So bisnes ni selamat lah. Selamat. Ya yeah, selamat. Dia pun tak perlukan halal ke apa, betul tak? Sabun kena ada halal. Kena ada halal juga? Itu pun salah satu faktor yang saya survey lah antara banyak brand sebelum saya masuk dalam line bisnes ni. Saya pergi setiap kilang, setiap brand punya kilang tu, saya minta dia punya safety data sheet dengan CD halal dia lah. Antara brand yang saya dapat ni lah yang yang membuatkan saya proceed. Sebab tu lah. Okay. Yalah, kita dah biasa dengan safety term kan. So kita pun nak orang rasa selamat. Orang safety kan. So kita memang rasa benda tu penting. Tapi tak tahulah. Pada saya setakat ni saya menjual ada dalam berapa 5% lah orang yang yang, yang concern dengan benda ni. Selebihnya dia orang beli pakai emosi lah. Cuma kita sebagai penjual kita rasa bertanggungjawab lah untuk untuk dia pakai benda tu, benda tu selamat dekat dia. Takut nanti letak barang terlarang ke kan. Betul. So kurangnya kita tahu apa yang diorang guna dalam sabun ni. Wow, bagus ni, bagus-bagus. Bukan setakat supplier je ha. Dah macam owner dah. Saya kalau dapat jadi owner memang lagi strict lah. Kan. Why not one day try lah jadi owner. Usahalah kat arah tu. Kan? InsyaAllah. Dah. Rolling mati je. Modal je lah masalahnya sekarang ni. Idea banyak. Idea banyak. Market dah survey lama. So memang pasaran sangat besar kat Malaysia ni. Peluang bisnes yang okay boleh sustain. Betul-betul.
Modal dia lah tak ada. Modal je. Okey, nanti usahakan untuk cari modal dekat Mara ke kan. Tekun pun okey tapi agak tinggi juga dia punya interest. PUMB tinggi ke tuan? PUMB tak pasti. Maybe pokok dia ada, dia ada special case untuk dia punya peserta. Mana kita tahu? Takat saya survey ni yang paling rendah tu lah, yang 3.5% tu. Lepas tu dapat grant 30%. Yang tu yang mana Mara tu? Ke? Ha, yang, eh, yang apa nama ni? Sekejap, saya check. So, sebab PUNB pun rasa saya 4% juga. Mm-mm. Kalau bank jangan ambil tau, bank. Teruk nak bank, membayar. Bank loan, loan rakyat saya pernah, apa, bank-bank rakyat saya pernah bertanya. Dah, dah macam personal loan lah. 8% Yeah. Saya pernah dulu macam dulu aku skop tahu Kementerian Pembangunan Usahawan. Dulu dia saya ada masuk satu program tu tapi untuk loan bank rakyat bagi 10,000 untuk usahawan starting. Maksudnya dia tak, dia tak ada ambil interest langsung. Setahun, tempoh bernafas setahun. Maksudnya kalau macam saya ambil tahun lepas, tahun ni baru start bayar lah. Setahun tempoh bernafas. Tapi RM10,000 sahaja. RM10,000 sahaja. Tak ada interest langsung lah. Sama juga macam yang Mara yang RM10,000 tu. Orang panggil putra ke? Kan? Putra. Yang tu pun RM10,000 juga. Bolehlah ambil dulu 10 sebelum yang lain nak datang. 10 sehari habis. Itulah, ambil lah kumpul-kumpul sikit-sikit. kan? Nanti tahun depan kalau ada grant yang menarik buka, boleh sharing lah kat kita orang. Boleh, boleh. Cuma boleh kan, je saya kalau stay dalam group. Ha? Yang ada beberapa grant yang kena pitching. Macam saya dengan Cedar itu. Masuk dengan Cedar? Masuk. Saya masuk, masuk? Engine berapa? Engine 2. Saya masuk engine 1, engine 2. Alhamdulillah. Dapat tak? Saya tak dapat. Pedas gila sebab saya baru habis kursus dengan Iskandar Malaysia punya kursus. Pitching kan? 3 hari dia ajar business pitching. And then lepas daripada tu, kursus grant-grant yang engine. Saya pitching script saya memang scripted yang saya dah training dekat 3 hari tu. By investor semua kat sana kan. Tiba-tiba tak boleh. Bila saya pitching dengan coach yang ni, engine ni, dia boleh persoalkan, awak dah achieve 400k kan. Why should I give dekat you? Dan dia cakap macam itu pula. Saya macam, eh tak boleh lah kan, sebab kita kita pitching, kita mestilah bagi figure. Takkanlah saya nak sembunyi dengan figure kita. Saya dah bergaduh dengan coach, dia suruh saya tukar skrip saya pun semua. Saya cakap, saya tak faham, saya tak faham untuk apa saya pitching sekarang ni kan. Untuk saya minta simpati sebab saya nak beli van kan. Saya memang nak beli van, saya tak ada nak transport masa tu. Saya cakap, kalau sebab tu lah saya kena pitching saya punya the whole figure ni yang saya boleh pergi lagi jauh. Betul. Tapi dia kata kalau awak pitching macam ni memang awak takkan dapat. So saya cakap tak apa, saya stick dengan apa yang saya belajar tu lah kan. Sebab saya tak tahu dia punya cara tu macam mana kita nak kena pitching dekat situ lah masalahnya. Saya cakap skrip tu tak sama. Sayang kan, RM10,000 tu saya dapat. Sayang RM10,000. Kalau tak, saya tak payah keluarkan EPS saya pergi beli band. Yang engine yang pertama tu saya dapat RM5,000. Engine yang kedua RM10,000. Alhamdulillah lah yang tu. Macam mana dapat ni? Ni yang saya telegram ni. Macam mana dapat? Kena melalui pitching juga. Waktu kelas juga. Saya hari tu saya ada ajar juga dia orang. Amber kan? Group Amber untuk buat pitching. Kalau macam RHB. Tahu tak program RHB? Sekarang dia macam ada pertandingan tau. Ya. Masuk tak? Itu saya masuk buat tapi tak dapat. Tak dapat? Juri kata kalau boleh eliminate dia ni, eliminate sebab pendapatan lebih dia kata. Sebab dia demo tu
siapa macam ni? Yang startup ni? Startup. Yang yang pendapatan macam rendah-rendah itu dia, dia fokus macam tu. Bagi saya, baik lah. Tapi awal-awal kalau macam tu. Iya, betul. Betul. Ya. Ha, sebab saya pergi kelas 5 hari. 5 hari kelas dia. Ish, kiranya dah masuk dah kelas tu. Ah, saya, saya masuk waktu tu cross dengan PMB-nya kelas lah. Saya cross, ada cross. Di waktu sama, dia jalan serentak. Pitching pun. Oh. So macam apa bagi saya, apa gunanya kalau dia punya siapa eh? Dia panggil juri tu. Ah, juri tu bagi kata-kata suruh eliminate dia, dia, dia bagi kita tengok feedback tau. Feedback daripada tiga juri atau empat juri sekian sekian. So dia kata kalau pendapatan macam ni bagi saya kalau boleh eliminate, eliminate je. Dia kata macam tu. Oi, dia tu baik tak buat benda macam ni. Betul. Tapi awal-awal kan. Naim, same issue dengan aku. Same issue. Ah. So benda tu. Kita dah buat masa. Kita sangat ni. Dan kalau kita edit rendah kan menipu pula kata sono. Ya betul. Ah, that one lah yang aku argue, aku cakap. Apa-apa kalau macam ni. Lebih baik kau suruh aku pitching, aku tak payah tak payah bagi figure langsung. Just cakap je aku bisnes apa. Kan? Kau cakap kita startup kan? Ha. Pelik lah. Tak tahu lah macam mana dia orang. Tapi tak apa, at least kita ada pengalaman lah. Ya yeah, betul, pengalaman. Pengalaman tu penting. Macam tu dah usahawan dah masuk ke Tiup? Ada yang masuk? Tak dapat. Tahun ni dah tutup kan? Tahun ni dah tutup. Tapi kan yang bestnya tahun ni, diorang dapat 30K tau. Tahu, itu ada kawan masuk. Ya. Yeah. Umur dah lebih 30 ke? Belum? Tahun depan 30. Tahun depan tak dapat dah lah. Kalau dah lebih 30. Dia sebab isu SSM tu. SSM. SSM 12 bulan ke bawah. Dia dah lebih setahun. Dia dah tak pandang lah. Betul-betul. Dia 12 bulan ke bawah. Saya dulu tiup yang ke-8. Sesi yang ke-8 saya dapat. Waktu tu RM15,000. RM15,000. Ya. Dia SSM kena bawah setahun ke? Ya, bawah setahun. 20 bulan. 12 bulan. Siapa yang tak ada SSM lagi tu bolehlah apply nanti tahun depan. Okay, dia selalu saya buat. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia boleh trace. Buat yang buat benda tu. Isteri punya. Isteri punya pula. Ada fikir nak buat benda tu. Tak boleh, tak boleh. Dia dapat trace. Dapat trace. Tak apa, saya hantar wife saya. Dia okay. Boleh, hantar wife okay. Ah tu cantik wife kat sebelah tu. kan. Hantar wife lah pula. Macam saya, sebelum tu adik saya yang apply. Waktu tu sesi yang ke-5 dia. Waktu tu offline tau. Dia buat macam PLKN. Oh. PLKN. Dia buat macam camp. Ada latihan menembak, berkawat. Dalam 2 minggu lebih. Nak dekat 3 minggu juga. Lepas je dia habis program tu, dia dapat cash RM15,000. Uish. Macam yang saya pula waktu sesi yang ke-8 tu, waktu tu PKP. PKP buat online. Online 10 hari je. Pukul 8 pagi 5 petang, tapi tak boleh off camera. Okay. Lepas tu yang tu dia ajar apa tiup ni? Dia sama lah macam PMB program. Sama. Dia ajar dari A sampai Z, sampai pendaftaran akaun. Maksudnya dapat. Pendaftaran akaun bank tu pun kita tak payah keluar duit. Diorang yang bagi surat pelepasan. Lepas tu dia ada follow up juga macam PNB. So far yang ada. Ada. tahun ni punya yang RM30,000 ni diorang cakap ada follow up. Sebab dah naik kan? Dah naik RM30,000. Untunglah diorang ada member yang saya suggest dia untuk masuk tau. Rezeki dia jugalah dapat RM30,000. Kan. Dapat cash account tau. Yang bid pun ada apply. Bid as well, ke kot? Bid yang tu dia untuk barang kan, more tu barang. Sebab saya barang kalau macam renovate kedai semua pun boleh kan? Dalam tu. Boleh. Sebab saya semua dah ada, jadi macam kalau apply lagi tak tahu dah nak letak kat mana dah. Baik lah saya. Wow, baikkan Naim eh. Naim, apa nama gerai yang untuk renovate tu? BEEP. BEEP. Tapi kena ada status PMKS tu lah aku.
Eh, sekarang tak. Untuk daftar PMKS percuma tau. Ah, dia ada voucher kerajaan bagi kan? Ah. Dia punya kod Mikro Madani. Kod dia Mikro Madani. Ah, huruf besar semua. Okay. Ah. Sebab hari tu waktu saya apply, saya kena bayar sendiri 100 cash. Maksudnya online lah kan? 100 untuk daftar PMKS. Sekarang tahun ni dalam bulan 10 hari tu dia start bagi free. Dia bagi voucher RM100 untuk yang nak daftar PMKS. Ah, sekarang boleh klik lagi. Apa dia dekat function dia apa ni? Ah, yang tu tengok SME Bank punya tu kan? Dia ada SME Bank kan? SME Corp. So, nanti apa-apa nak program bawah dia kita boleh apply lah kalau ada PMKS tu. Dapat CJ tau, dapat CJ PMKS. Oh, but saya semalam nak register benda tu tapi rekan saya tak ada buat EPF. So macam mana saya nak buat tu buat? Saya tengok dia ada minta proof. Dia ada surat tau, surat untuk pengecualian KWSP. Oh. Dia ada surat untuk pengecualian. Buat je surat rasmi. Surat rasmi pengecualian KWSP cakap kat situ kita tak mampu nak ambil kerja apa nak bayar KWSP sebab pekerja bertaraf tidak tetap ke kan, sambilan sahaja macam tu. Macam kita bagi tak reason. Janganlah cakap sorang. Walaupun kita berniaga ni, walaupun kita lah bos, kita lah kuli, dalam kertas rancangan perniagaan, kita tak boleh letak kita sorang. Oh. Kita kena letak sekurang-kurangnya. Dami ya, dami. Tak kisahlah kalau tu family kita ke, mak ayah kita boleh letak. Asalkan ada 4 orang operasi. Maksudnya, kita pengurus, kemudian ada pentadbiran, ada kewangan, ada logistik. Kena ada 4-4 ni. Minimum kena ada 4. Kalau kita tak ada langsung nanti, kalau kita buat rancangan perniagaan, kita apply pembiayaan atau grant, dia reject. Contoh, kalau kita buat 4, kan? Contoh kalau dia tengok daripada bank statement, tak ada deduction untuk salary untuk worker. Tak ada, kita check. Tak ada, percayalah. Dia tak check. Oh, okay, faham. Tak ada, puan dari saya. Puan hantar kot. Grant hantar. Puan hantar kot. Puan hantar kot. So, puan dah tak check. Yes. Sebab waktu saya apply grant agropreneur muda tu kan, saya jujurlah dengan dia. Saya cakap, saya buat semua sendiri dengan family. Dia cakap, walaupun buat semua sendiri dengan family, letak je nama-nama pekerja 4 orang. Maksudnya letaklah nama adik kita ke, ayah kita ke, dalam 4 orang tu. In case kalau dia orang nak check, panggil lah semua tu kumpul sekali macam tu. Mesti dia orang ada visit kan? So far tak ada. So far yang kalau grant agropreneur tu dia ada check, dia ada datang waktu penyerahan tu je lah. Penyerahan barangan tu je lah. Yang tu je. Sekali je dia datang. Waktu yang sebelum dapat dengan selepas dapat total 2 kali. Agropreneur sangat senang dapat grant. Banyak lah grant ni. Bukan agropreneur muda eh? Tak. Dia RM20,000. Dia dibuka sepanjang tahun, dia banyak agensi tau, dia bergantung kepada kita punya bisnes. Kalau macam kita buat tanaman, pokok pisang ke, kita kena mohon dengan pertanian atau farma. Kalau industri asas tani macam makanan, krepek-krepek yang kering-kering ke kan, macam kek-kek, kita mohon dengan farma. Kalau macam aktiviti peladangan, kebun-kebun dengan peladang ataupun pertanian. Kalau yang macam adik saya dia ambil pertanian seorang untuk grant entrepreneur muda. Kemudian yang seorang lagi tu ternakan anak. Dia apply dengan veterinar. Dengan vet. Ya. Tapi kalau yang tu sektor lain macam mana? Sektor lain? Itulah sektor lain saya... tu kalau macam phone tak ada lagi. Dia mula kita melopong ya bro. Kalau sabun tak ada lagi kecuali kalau buat sabun sendiri. Kalau makanan keropok apa tu bujang lapuk tadi okey boleh apply. Lagi apa lagi kalau macam untuk yang Syafiq punya buat sabun kan boleh apply dengan kalau macam dekat sana ada tak agensi-agensi macam contoh kalau macam dekat Kedah ada Keda. Kalau macam kat Penang ada Perda. Dekat tempat Syafiq ada tak? Dekat Johor ada apa? Ada Ida. Ha,
boleh apply machine untuk sabun. Hmm. Ha, masa kalau kita sampai yeah. Kat dia, dia saya punya ni ah, business plan buat, semua. Buat rancangan perniagaan, lepas okay. Tu buat surat permohonan. Surat rasmi untuk memohon peralatan perniagaan. Hmm. Yang tu bajet dia pun agak tinggi juga. Okey, baik. Dapat saya jual mesin tu. Tu lah dapat dah, dah fikir yang bukan tu yang tak dapat tu. Nak tanya. kalau grant yang dia bayar kepada supplier tu. Dan mostly macam tu kan sekarang ni kan. Ya betul. Why not kita bagi supplier yang kita kenal, kawan-kawan yang kita kenal. Boleh hantar quotation, aku ambil 5% ni. Kau ambil 5%, aku ambil semua. Barang dia yang bagi. Ambil duit je lah eh. Taktik jahat dia, dia tak ada. Dia ada macam, dia ada macam pantau ke benda tu? Maksud saya daripada segi alat tu yang kita mohon tu. Kalau macam dia bergantung kepada agensi. Ada agensi yang just dia tengok sekali saja. Ada agensi yang dia datang dua kali sebelum dengan selepas. Macam tu. Macam dekat Johor ni dia dah ada isu lah sebenarnya. Yang grant saya pernah dapat RM5,000 sebelum ni dengan Iskandar. Peserta yang memang tak submit langsung quotation daripada apa yang, kan itu grant dia, duit dia bagi cash. Okay. Tapi kita kena submit lah kita punya quotation apa yang kita nak buat tu kan. And then peserta tu dapat. Ramai jugalah. Saya punya batch tu 100 orang. 200 dah hilang. Dapat duit terus hilang. Lepas tu saya tanya pegawai tu. Sejak daripada itulah dia lah Johor ni dia akan jadi lagi roommate lah. Maknanya setiap tu dia orang akan follow up. Sebab dah ada kes-kes macam ni lah yang jadi masalah kan. Ya. Disebabkan nilai setitik rosak susu sebelanga. Betul tak? Mereka tak pandai kauting. Patut saya cakap je dengan saya. Saya buatkan invoice kan. Laju je. Terus hilang. Aduh. Ha, itulah. Hai, macam-macam. Kena bijak lah kan. Usahawan ni kena bijak. Kena cari peluang. Bijak cari peluang. Bijak ambil kesempatan apa yang ada depan mata tu. Sambar je, kita redah je apa pun. Kan? Betul. Lagi, okay, nanti kan lepas habis kelas saya nak minta semua tulis kat dalam grup kita tu. Grup untuk rupiah ni. Tulis nama. Lepas tu SSM punya nama, number SSM, account bank dan number bank. Boleh? Kemudian lagi satu, sale, jualan, nilai jualan yang sama yang macam saya tulis tadi. Yang beritahu kat saya tadi. Okay, nak 6 item ni. Boleh? Buat senarai dekat dalam kita punya group. Rupiah. Nama. SSM. Nombor SSM. Dengan nama SSM tu sekali. Nama syarikat. Nama syarikat. Okay. Nombor SSM. Lagi. Account bank untuk perniagaan. Saya ada dua account bank. Tulis je yang mana tulis salah sini. Satu. Salah satu yang okay. Aktif. Okay. Kemudian nombor account bank tu. Nombor account bank. Dan sale. Jumlah sale untuk bulan setakat daripada habis program sampai sekarang. Boleh? Okay. Alright. So far ada apa-apa lagi pertanyaan? Yang tak faham? Yang tak jelas? Coach, ada tak? Tanya, Coach. Ya, Coach, boleh. Tanya. Yang cute tadi tu, yang tu untuk orang yang startup ke untuk yang macam saya baru-baru ni boleh apply yang cute. Boleh. Yang baru-baru boleh apply. Izzat dah ada SSM ke belum? Tu belum lagi. Ingat dengan aku. Cantiklah tu. Cantiklah kalau belum ada sebab umur tahun depan 30 ke belum lagi? Belum lagi.
Okey, ngam-ngam. Maksudnya untuk tahun depan dia akan keluar iklan tu dalam bulan 4 atau bulan 5 macam tu dekat dalam dia punya website. Boleh apply lah. Tapi kena register SSM siap-siap dah sekarang. Dia nak 12 bulan ke bawah SSM tu. Oh, tu jelas syarat dia walaupun macam mana? Ah, itu sahaja syarat dia. Syarat dia penting ada SSM, tak ada bisnes lagi tak apa. Tu macam mana? Tak ada bisnes lagi pun okey. Oh, boleh lah. Tapi waktu interview tu dia akan tanya kita punya planning bisnes, apa yang kita rancang kalau dia kita dapat duit yang dia bagi tu. Coach. Oh. Ya, yeah. Ya yeah, Rizwan ya. Yeah. Kalau buka akaun Hong Leong tu nanti dia minta apa ya? SSM je. SSM dengan IC. Macam sebelum ni saya pergi Maybank, dia minta kita punya apa? Business flow macam kedai, lepas tu dia minta apa? Shopee punya kedai semua tu. Oh, macam saya tu tak pun, tak minta pun. Oh, okey okey. Tak pun call dulu Hong Leong Bank, call dulu apa yang dokumen yang dia perlukan. Nanti bawa WhatsApp. Okay. Mungkin dia ikut cawangan. Kadang-kadang negeri, berlainan negeri, berlainan dia punya dokumen. Okay. Okay. Tak ada apa-apa dah soalan kan? Okay. Alright. Okay. Setakat ni je lah kita punya kelas hari ni. Kelas seterusnya pada 20 Disember. Kan? Betul tak? 20 Disember nanti kelas untuk sesi yang kedua. Tapi yang tu maybe dengan Coach Syahril. Okay. Setakat ni je lah kelas kita hari ni. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Atau terkasar bahasa. Yang baik tu datang dari Allah SWT. Yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Dan saya akhiri kita punya kelas dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Jangan lupa-lupa. Nanti roja-roja, okay? Thank you, Coach. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.